Alat pengenalan suara Apple untuk mendeteksi suara tertentu dari segala sesuatu telah ditingkatkan oleh iOS 16. Laporan reporter Chord News, Mikael David Adi Praseti. ChordNews.com, New York, alat pengenalan suara Apple memungkinkan pengguna untuk mendapatkan peringatan ketika ponsel mendeteksi suara tertentu di lingkungan mereka. Saat ini, perangkat telah memperoleh peningkatan dengan iOS 16. Fungsi aksesibilitas baru memungkinkan pemilik iPhone untuk membuat dan merekam suara peringatan mereka sendiri, alih-alih mempercayai opsi yang dijadwalkan sebelumnya. Tentu saja, ini sangat berguna bagi para penyandang cacat untuk membuat suara di perangkat mereka. Pengenalan suara juga dapat dimasukkan ke dalam aksesibilitas akses langsung, dan mudah dihidupkan dan dimatikan di pusat kontrol iPhone. Dikutip oleh Mashable Asia, Senin adalah cara mengelola peringatan pengenalan suara khusus Anda sendiri. 1. Buka menu, konfigurasi, di ponsel Anda dan pilih, aksesibilitas. Temukan semua fungsi aksesibilitas baru dan yang ada dalam konfigurasi aksesibilitasnya untuk iPhone atau iPad. Baca juga, peluncuran iPhone 14 terancam tertunda karena bea cukai baru dan aturan pajak khusus. 2. Gulir ke bagian, pendengaran, berlabel dan pilih, pengenalan suara.